Assalamualaikum, hai semuanya. Kali ini Erlita bikin camilan yang banyak disukai orang Indonesia. Ya, ini adalah bakwan sayur. Dimakan dengan cabai rawit atau sambal kacang seperti ini rasanya enak banget. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri teksturnya itu super renyah. Nah, yang penasaran dengan resepnya, yuk kita buat sama-sama. Bismillah, pertama-tama kita akan iris 250 gram kol. Ini kita iris tipis ya teman-teman. Dan kita akan iris juga 1 buah wortel. Biar bakwan sayurnya makin sedap, di sini juga aku akan iris 2 batang daun bawang dan 2 batang daun seledri. Dan semua sayurannya akan kita pindahkan ke dalam wadah. Kemudian akan aku tambahkan tepung terigu, tambahkan juga garam, kaldu sapi atau kaldu ayam, ada lada bubuk. Nah, ini kita aduk-aduk, kita campur rata sampai sayurannya layu. Sayuran sudah layu, yang terakhir bisa kita tambahkan air putih. Ini kita tambahkannya secara bertahap. Nah, jika sudah menjadi sebuah adonan seperti ini siap untuk kita goreng ya teman-teman. Jangan lupa kita panaskan dulu minyak di api sedang. Jika minyak sudah panas, bisa kita taruh adonannya di pinggiran wajan seperti ini. Dan bakwan sayurnya bisa kita goreng sampai matang. Dan jangan lupa dibolak-balik supaya matang sempurna. Nah, ini dia bakwan sayur kita sudah matang, sudah kuning kecoklatan, selanjutnya bisa kita angkat. Nah, untuk sambal kacangnya ada cabai rawit setan, bawang putih, dan kacang tanah. Semuanya ini sudah aku goreng ya teman-teman. Dan semua bahan sambalnya ini akan kita blender sampai halus. Pindahkan ke dalam wadah, tambahkan gula pasir, garam, dan air panas. Aduk sampai tercampur rata, dan sambal kacang sudah siap sebagai cocolan bakwan sayur. Selamat mencoba ya teman-teman, semoga suka dan semoga bermanfaat. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat buat kalian, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!